عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا من نافع وارزقنا مستقيما وهداية المصير. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أهلنا بهم ولا من ملائكة المقربين وافتح علينا رحمتك وعلمنا سر رحمتك يا رب. اشرح لنا سرنا ويسرنا. قال الشيخ المصري تعالى نفعنا بدونه في الدارين آمين. Dan hasilnya bahwa terbagi sifat itu atas empat bagai. Dan hasilnya kesimpulannya bahwa terbagi sifat itu atas empat bagai. Semua sifat-sifat itu terbagi kepada empat bagai. Terbagi kepada empat ni mengikut kaun yang menyabitkan ahwal. Pertama, sifat nafsiyah. Dan yang kedua, sifat salbiyah. Dan yang ketiga, sifat ma'nawiyah. Dan keempat, sifat ma'ani. Maka barang siapa menafikan sesuatu sifat daripada tiga bagai yang pertama, atau dikatakan baru atau syak ia pada baru atau pada qadimnya atau qadimnya, atau terhenti seperti bahawa menghukumkan ia dengan bahawa qadim atau baru, nescaya jadi kafir ia. Kerana bahasanya lazim daripada nafi suatu daripadanya kepada Allah jadi kekurangan. Katanya, maka barang siapa, siapa-siapa saja menafikan sesuatu daripada tiga bagai yang pertama. Siapa-siapa menafikan suatu sifat, mana-mana satu daripada sifat-sifat daripada tiga bagai yang pertama. Tiga bagai yang pertama mana tak masuk bagai yang keempat. Tiga bagai yang pertama maknanya sifat nafsiyah, sifat salbiyah dan sifat sifat maknawiyah. Betul. Maka barang siapa menafikan, menidakkan sesuatu, mana-mana satu daripada tiga bagai yang pertama. Dia menafikan sifat nafsiyah. Dia menafikan sifat salbiyah. Mana-mana satu daripada sifat salbiyah. Tidak qadim, tidak tidak qadim, tidak tidak kekal, katanya. Atau menafikan mana-mana satu daripada sifat ma'nawiyah. Tidak ada Allah yang kuasa, tidak ada Allah yang kanda. Menafikan. Dia aktikad kata tidak, tidak. Atau dikatakan baru. Baru ada. Atau dikatanya baru. Dia kata semua sifat Allah yang tiga-tiga bagai itu baru. Mana-mana satu daripada bagai-bagai sifat yang tiga tu baru.
atau syak ia pada baru atau qadimnya. Dia syak ia baru ke qadim. Dia tak boleh buat keputusan. Tak yakin kata qadim, bahkan dia syak berpapuh di antara baru atau qadim. Baru ke qadim tu dia syak. Atau terhenti. Terhenti mana dia tak buat keputusan kata baru, dia tak buat keputusan kata qadim. Atau terhenti. Terhenti itu mana tidak ada jawapan lah. Kalau kita tanya mana dia tak putus kata ada, dia tak putus kata qadim, dia tak putus kata baru. Dia tak putus kata Allah ada, dia tak putus kata Allah tiada. Dia tak putus kata Allah sedia, dia tak putus kata Allah tu baru. Ni misal bagi terhenti. Seperti bahawa tiada menghukumkan ia barang siapa dengan bahawa qadim atau baru. Tu mana terhenti. Dia tak hukum kata baru, dia tak hukum kata qadim. Apa hukum orang ni? Nascaya jadi kafir ia. Nascaya jadi kafir ia. Ia barang siapa tadi, kerana bahwasanya lazim daripada nafi menindakkan suatu daripadanya kepada Allah, menafi daripada Allah, jadi kekurangan. Jadi pada maknanya dia mengisbatkan kekurangan daripada Allah Ta'ala. maka kalau dia menafi atau dia syak atau dia terhenti, semuanya makna makna menafi semua. Dia syak pun pada makna menafi, dia terhenti pun pada makna menafi, semuanya jadi kufur. Itu kembali kepada tiga bagai sifat yang pertama. Tak termasuk bagai yang keempat, ialah sifat ma'ani. Dan barang siapa menafikan bagai yang keempat, ialah sifat ma'ani seperti kudrat iradat. Bagai yang keempat tu siapa? Iaitu sifat ma'ani seperti kaum mu'attilah. Seperti kaum mu'attilah, mereka menafikan sifat ma'ani. Kaum mu'attilah ialah mu'tazilah, setengah daripada mu'tazilah. Tiada kufur. Kalau katanya sifat kudrat tidak ada pada zat Allah, tapi sungguh keadaan Allah yang kuasa. Dia kata begitu. Jadi mana sifat kudrat dia menafi, dia menidak. Kalau tanya adakah sifat kudrat pada zat Allah Ta'ala, tentu dia jawab kata tidak ada. Sifat yang kita panggil kata kudrat tu tidak ada pada zat Allah. Jadi maknanya zat Allah tak bersifat dengan sifat kudrat. Tapi kalau kita tekan dia lagi, macam mana kalau Allah tak ada sifat kudrat, macam mana dia buat langit? Dia kata sifat kudrat tu tidak ada, tapi keadaan dia tu kuasa. Keadaan Allah tu kuasa sungguh betul, tapi sifat kudrat tidak. Dia kata begitu. Jadi maknanya menafikan kudrat, dia tak menafi sungguh keadaan Allah yang kuasa. Tiada kufur ia, itu tak jadi kafir lagi. Kerana bahwasanya tiada lazim daripada nafi itu, daripada nafinya itu kekurangan. Kerana tiada lazim daripada nafinya itu, nafikan sifat ma'ani itu, tak lazim apa dia? Tak lazim jadi kekurangan pada Allah. Tak lazim jadi kekurangan. Kerana bahwasanya tiada lazim daripada nafinya itu, nafikan sifat ma'ani itu. Tiada lazim kekurangan yang berdiri dengan zat Allah. Tak jadi kekurangan pada zat Allah. Jadi maknanya tak ada kudrat, dia kata, tetapi sungguh keadaan Allah yang kuasa. Itu tak jadi kekurangan.
maka bahwasanya berkata ia qadir Allah, berkata ia qadir, maknanya qadir maknanya Allah yang kuasa, qadir mana yang kuasa, maknanya Allah yang kuasa, tiada dengan kudrat, tapi tidak ada sifat kudrat, bukan kuasa dengan kudrat. Dan murid, maknanya Allah yang kena nak buat tu nak buat ni, tiada dengan dengan iradat, maknanya Allah kena nak buat tu nak buat ni daripada segala perkara yang harus, tetapi bukan ada sifat iradat bagi dia. Demikianlah hingga akhir. Allah yang amat mengetahui dengan segala perkara. Allah yang amat mengetahui dengan segala perkara, tetapi sifat ilmu tak ada. Katalah hingga seterusnya. kata mengikut i'tikad mereka itu. Maka kalau tanya kufur ke tidak, jawabnya tidak kufur. Tetapi fasik i'tikadnya begitu. dan kata musannif wahia al-wujudu, ni matan ya, dan kata musannif wahia al-wujudu, selepas pada dia cerita bahwasanya sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib pada syarak atas kita orang mukallaf kena tahu dengan secara tafsil ialah 20 sifat. Maka di sini dia nak menyatalah mana dia 20 sifat yang wajib bagi Allah yang kita kena tahu satu persatu. Maka di sinilah tempat dia mulai masuk menyatakan sifat-sifat yang kita kena tahu. Wa hiya al-wujudu, artinya yang 20 itu, yang 20 itu mana 20 mana 20 yang kita wajib, yang wajib kita kena tahu satu persatu tu, pertamanya, pertama daripada 20 itu wujud, sifat wujud, sifat wujud bagi Allah Ta'ala. Wujud tu bahasa Arab, bahasa Melayu artinya ada, ada, artinya ada, artinya ada. Ada siapa? Ada zatnya, nya Allah. Yang kita belajar wujud, ada, ada apa? Ada zat Allah. Ada tu ada zat Allah. Jadi maknanya setengah daripada yang wajib kita i'tikad bahwasanya zat Allah itu ada. Zat Allah itu ada. Kita wajib di atas kita i'tikad bahawa Allah itu ada, maknanya zat Allah itu ada, zat Tuhan itu ada, Tuhan itu ada. Dengan makna bahawa wujudnya itu bagi zat. Artinya wujud zatnya, dengan makna apa makna kata ada zat, dengan makna wujudnya, wujud Allah itu bagi zat. Wujud itu bagi zat, tiada kerana ilat. Mana ada itu, wujud itu bagi zat. Mana ada secara zati. Wujud bagi zat, mana ada zati. Ada dengan secara dia. Ada dengan secara dia. Tiada kerana ilat. Itu lawan dia. Ada, ada, dia. Dia tak sama dengan kita. Ada Allah, ada dengan zat, ada bagi zat. Mana wujud zati itulah yang kita panggil. Tiada kerana ilat ni. Bukan kerana ilat. Bukan kerana ilat, kerana sebab.
Dia tak sama dengan ada kita. Ada kita kerana ilat. Apa dia ilat bagi ada kita? Tuhan menjadi mana ada kita, kalau kita ni, kalau Allah tak menjadi, tak ada. Pasal boleh ada sekarangnya kerana Allah menjadi. Ha, tu ilat tu, dan kata kerana-kerana tu ilat lah. Tiada kerana ilat. Kerana tu bahasa Melayu. Ilat tu tak, maknanya ada kita kerana. Ada kita kerana. Kerana apa? Kerana Allah menjadi. Ada kita pasal apa boleh ada kita? Pasal Allah menjadi. Sebab Allah menjadi. Kerana Allah menjadi. Bukan ada dengan secara diri tu, bukan. Adapun wujud Allah Ta'ala, ada Allah Ta'ala, ada zati, ada secara diri. Ha, bukan kerana ilat, maknanya ada Allah bukan kena jadi. Apa makna? Artinya bahawa yang lain itu tiada memberi bekas pada mengadakan Allah Ta'ala. Artinya, arti wujud bagi zat tiada kerana ilat. Artinya, arti wujudnya bagi zat tiada kerana ilat, bahawa yang lainnya lain daripada Allah. Yang lainnya lain daripada Allah, tiada memberi bekas, mana tiada memberi bekas, tak memberi kesan pada mengadakan Allah Ta'ala. Maknanya ada Allah bukan kerana yang lain daripadanya menjadikan dia. Maksudnya begitu. Mana ada Allah bukan sebab ada yang lain daripada zat Allah menjadikan dia. Apa maknanya? Dengan secara pendeknya, ada dia bukan jadi makhluk bagi siapa-siapa. Sebab kita sebalik, kita ada kita sebab diberi bekas oleh Allah pada mengadakan kita. Maknanya kalau Allah tak mengadakan kita, tak adalah kita ni. Kalau Allah tak mengada, maka tak adalah kita ini. Maknanya ada kita sebab diberi bekas pada mengadakan kita oleh Allah. Lalu itulah kita ni makhluk bagi Allah. Sebab kalau Allah tak menjadi, maka tak ada lah kita. Jadi kita Allah Khalik, kita ni makhluk. Mana ada yang lain daripada kita menjadikan kita. Memberi bekas pada mengadakan kita. Siapa yang lain daripada kita yang mengadakan kita, yang menjadikan kita, ialah zat Allah Ta'ala. Maka ada kita bukan ada yang bagi zat, bukan ada zati, bukan ada kita kerana ilat. Ilat apa dia? Allah menjadi. Begitulah. Artinya bahawa yang lainnya itu yang lain daripada Allah lah. Yang lain daripada Allah tiada memberi bekas, tiada memberi kesan pada mengadakan. Maknanya ada Allah bukan kena jadi oleh yang lain. Maknanya Allah bukan makhluk bagi siapa-siapa. Allah ada bukan kena jadi, mana Allah bukan makhluk bagi siapa-siapa. Itu makna katanya wujud zati. Dan bukan murad bahawa zat itu memberi bekas ia pada mengadakan dirinya. Bukan. Bukan katanya, bukan kata ada bagi zat. Wujud zati, zat dia membuatkan dia. Allah ada sebab kena jadi. Siapa dia menjadikan dia? Dia. Begitu. Bukan. Itu makna bukan murad, bukan dikehendaki dengan kata wujud zati itu. Bukan murad, bukan dikehendak dengan kata wujud zati, wujud bagi zat tu, bukan muradnya begini.
bahwa zat itu, zat Allah, memberi bekas pada mengadakan, yakni memberi kesan pada mengadakan dirinya, dia buat dia. Kata ada sendiri, siapa dia? Allah. Siapa dia menjadikan Allah? Allah, zat dia lah yang membuatkan dia. Bukan murad gitu. Bahkan muradnya, dikandaknya apa dia? Ada Allah bukan kena jadi. Ada zat Allah bukan dijadi. Bukan kena jadi oleh yang lain. Maknanya nak menafi keadaan Allah Ta'ala jadi makhluk bagi sesuatu. Bukan maksud katanya, dialah yang menjadikan dia sendiri. Bukan. Kenapa bukanlah muradnya begitu? Bukanlah muradnya begitu. Apa dia murad yang bukan? Dia yang menjadikan dia. Dia yang memberi bekas pada mengadakan diri dia. Kerana tiada berkata, yakni tiada berkata mana artikat. Tiada berkata dan tiada bertikatkan dia, kan murad tadi, akan tiada, akan bahawa zat itu memberi bekas pada mengadakan dirinya. Kerana tiada berkata, yani tiada berkata dan tiada bertikat akan dia, akan bahawa zat itu memberi bekas pada mengadakan dirinya tu, oleh orang yang berakal. Orang berakal dia tak kata begitu. Orang berakal tak aktikot macam tu. Mana kalau aktikot begitu, orang tak berakal. Orang tak fikir. Sebab kalau kita ikut yang kata Allah ada sungguh, tapi siapa yang membuatkan dia? Dia. Jadi maknanya atas dianya khalik, siapa yang menjadikan Allah? Allah sendiri. Jadi mana tilik pada dia yang menjadi, dia khalik. Lepas tu Allah menjadikan siapa? Menjadikan diri dia, maka diri dia tu khalik. Diri dia tu makhluk. Tilik kepada dialah yang menjadi, dia khalik. Yang membuat, tilik kepada dia tu dijadi oleh dirinya, mana dia tu makhluk. Jadi atas diri dia satu tu khalik dan makhluk. Yang menjadi, yang kena jadi tu satu. Tengok, kalau kita kata saya makan saya, yang makan pun kita, yang kena makan pun kita, kena makan begitu. Makan nasi, yang makan tu kita, nasi tu yang dimakan. Lagi pulaknya di sini, kalau fikir betul-betul tentu dia tak nampak. Sebab kalau begitu, kalau kata dialah yang menjadikan diri dia, mana khalik pun dia, makhluk pun dia. Maka dua-dua perkara itu tak boleh beri pun di atas suatu zat. Khalik dan makhluk. Sebab mustahil. Orang berakal tak kata tidak aktikot. Sebab perkara tu adalah mustahil. Jadi macam mana? Nak jadi khalik, dia kena ada. Nak menjadi, dia kena ada. Ketika dia nak menjadi tu, mana dia kena ada lah. Lepas tu, menjadikan siapa? Menjadikan dia. Jadi mana belum pada nak kena jadi, dia kena tiada. Sebab kalau dah ada, tak arti mengada. Jadi maknanya ketika nak mengada tu, dia ada. Ketika nak kena ada, nak kena jadi, tak ada lagi. Kan? Tak ada lagi. Maka jadi kata ada pun dia, tiada pun dia, pada waktu sama. Beri pun dua benda yang berlawanan. Sebab tu dia kata macam tu orang berakal tak kata gitu. Tidak aktikot gitu. Kenapa? Sebab beri pun dua yang berlawanan. Ada dan tiada. Gitu. Macam dia katanya, masa mak saya sakit perut nak beranak ke saya, dulu saya lah bawa mak pergi hospital.
Masa mak saya sakit nak nak beranak nak bersalin ke saya dulu, ayah saya ada kat luar negeri, kat rumah tidak ada siapa, sayalah bawa mak saya pergi kepada hospital. Nak sakit perut nak bersalin kepada saya dulu. Orang berakal dia tak percaya ke, dia katanya itu mustahil. Katanya dia lah bawa mak kepada, bawa mak dia kepada hospital. Maknanya dia dah di luar. Maknanya dia dah besar. Kan? Dia dah besar. Nak beranak ke siapa? Nak beranak ke saya? Maknanya belum pada tu. Kalau begitu maknanya dia tu masih dalam perut mak lagi. Kau ni di luar ke? Dalam perut mak. Beri pun di antara di luar perut dan di dalam. Boleh jadi ke begitu? Beri pun dua benda yang berlawanan. Sebab tu dia kata macam-macam tu orang bakal tak beraktikot macam tu. Dialah yang membuatkan dia sendiri. Orang bakal tak kata begitu. Sebab beri pun dua berlawanan. Kalau gini tak apa boleh. Sebab kata sayalah suap nasib kepada saya sendiri. Itu boleh. Itu tak mengapa kan. Siapa suap nasib kepada engkau, engkau makan nasib tadi. Sayalah yang mensuapkan nasib kepada saya. Sebab mensuap tu perbuatan tangan, makan perbuatan mulut, lain-lain fa'in, tak mengapa. Siapa pakai baju kepada engkau, saya memakaikan baju kepada saya. Sebab ambil pakai tu baju, yang pakai baju kat badan, tempat lain-lain tak mengapa. Gitu. Sebab tu katanya bukanlah muradnya begitu. Dan hanya sahnya mendulu ia akan wujud atas yang lain. Kerana bahwasanya ia seperti asal bagi yang lain. Kerana tiada sah dihukumkan dengan qadim, dan barang yang kemudian daripadanya, malaikat kemudian daripada subut wujudnya. Tengok. Dan hanya sahnya. Ini nak menyatakan kenapa musannif sebut sifat wujud, membahaskan sifat wujud, mendulukan sebut, mendulukan tulisan sifat wujud dulu daripada sifat yang lain. Jadi kita pun, kita belajar, kita dulukan belajar sifat wujud. Tapi kalau kiranya kita nak kena belajar 20 sifat kan? Kita nak kena belajar 20 sifat. Tapi kalau kira betul-betulnya, ambillah mana-mana dulu. Sifat yang pertama kita nak belajar, sifat kalam. Boleh lah. Sifat yang pertama kita nak belajar daripada 20 sifat, kaunuhu mutakalliman. Sifat yang pertama kita nak belajarnya ialah sifat kudrat. Boleh ke semua? Daripada 20 tu, jadi kita nak mulai, nak kena belajar 20 sifat. Kita nak kena belajar 20 sifat. Maka memanglah tak mungkin kita nak belajar 20 sekaligus. Mesti kena belajar satu per satu kan. Mesti kena belajar satu per satu. Maka orang nak ajar kita pun tak mungkin juga dia nak ajar 20 benda sekaligus. Mesti kena ada satu per satu pada ajaran dia. Maka apabila katanya mesti kena mulai satu per satu, maka daripada 20 sifat itu yang mana yang terlebih munasabah untuk nak ambil bahas, jadi nak ambil sebut yang pertama. Begitu pula. Dengan sebab katanya sebut daripada 20 tu kalau kita kiranya nak kena belajar mana, tapi kita nak jemput ambil yang mana dulu. Nak mulai di kudrat dulu ke? Nak mulai di wahdaniyat? Kan nak mulai sifat kalam dulu ke? Nak mulai samak dulu? Atanya basat dulu?
Boleh ke semua? Kalau tanya pasal boleh. Tetapi yang munasabahnya kita ambil yang mana dulu? Begitu. Tapi yang munasabahnya daripada 220 tu kita nak ambil yang mana untuk nak bahaskan, untuk nak belajarkan. Maka yang paling munasabahnya kita belajar sifat wujud lebih dulu daripada sifat-sifat yang lain. Maknanya 19 lagi nak kena belajar juga. Tapi yang paling munasabahnya kita belajar dengan sifat wujud dulu. itu maknanya. Dan hanya sungguhnya mendulu ia musannif akan wujud. Maknanya sebut sifat wujud dulu sebelum daripada sifat-sifat yang lain. Kenapa kata pertama wujud? Pertama ilmu tak boleh ke? Boleh juga. Tapi kenapa musannif pilih sebut wujud dulu daripada yang lain? Gitu. Mudah katanya apa dia? Hikmat belajar sifat wujud sebelum pada belajar sifat lain. Apa hikmat? Kerana bahwasanya wujud. Kerana bahwasanya ia wujud seperti asal bagi yang lain. Tapi bukan betul-betul asal. Seolah-olah kata dia ni asal bagi sifat-sifat yang lain yang 19 lagi. Kerana bahwasanya ia wujud seperti asal. Bukan asal betul. Bukan asal betul. Seolah-olah asal. Bagi yang lain, bagi barang yang lain. Ini barang yang lain, ini sifat-sifat yang lain. Yang 19 sifat lagi. Seperti asal. Bukan betul asal. Bukan asal betul. Macam ni. Kita ni misalannya kita dibela oleh seorang lelaki. Kita dibela oleh seorang lelaki yang bukan bapa kita. Yang bukan mak kita betul pada nasab, yang bukan bapa kita pada nasab. Jadi kita dia dengan kita ni kita boleh cakap kata orang tua ni seperti ayah saya, macam ayah saya dah. Orang perempuan ni, makcik seorang ni seperti ibu saya dah. Ibu betul ke? Bukan, makcik ni tak lahir kepada kita. Kita bukan bin pada pakcik tu. Tetapi dengan sebab dia bela kita, dia kasih kepada kita macam anak dia sendiri. Jadi pun kita kata dia ni macam asal, macam ayah ni. Pakcik ni macam ayah saya dah. Makcik ni macam ibu saya dah. Seperti bapak saya, seperti ibu saya. Bapak ke? Bukan. Bapak betul ke? Bukan. Ibu betul ke? Bukan. Itu makna kata seperti asal. Bukan asal. Bukan asal tu. Seperti asal, seolah-olah asal. Bagi yang lain, new, yang lain daripada wujud ialah 19 sifat lagi. kenapa begitu? Sebabnya kita kalau sifat yang kedua, apa dia kita belajar sifat yang kedua? Sifat kidam. Ini pun selepas pada wujud, tengok Allah ada. Apabila tahu kata Allah ada, tanya qadim ke baru? Jadi maknanya selepas nak. Jadi paling senangnya kalau kita belajarnya, belajar katanya Allah ada. Barulah datang soalan katanya, ada tu ada qadim ke yang artinya qadim ke artinya baru. Ada adalah qadim ke baru. Jadi pasalnya Allah qadim. Tahu kata qadim selepas pada kata tahu dia tu ada. ada Allah tu sama ke tidak dengan makhluk. Mari daripada ada Allah itu sama ke tidak dengan makhluk. Allah ada. Dia kuasa ke tidak? Jadi maknanya yang lain tu terhenti di atas dia.
kerana tiada sah dihukumkan dengan kidam, kerana tiada sah dihukumkan dengan kidam, dan barang kamadian, yakni sifat-sifat yang kamadian daripada kidam sehingga 20, kerana tiada sah, tidak sah pada akal. Kerana tiada sah, yakni tiada sah pada akal. Kerana tiada sah, yakni tiada sah pada akal, dihukumkan dengan qadim. Kita tidak sah kita nak hukum kata Allah tu qadim. Dan barang kamadian daripada, dan barang yang kamadian daripadanya, daripada kidam. Daripadanya, daripada kidam. Tidak sah kita nak hukum kata Allah tu baqa, kekal. Tidak sah kita nak hukum kata Allah tu mukhalafah. Tidak sah kita nak hukum kata Allah tu wahdaniyat. Tidak sah kita nak hukum kata Allah itu berkudrat hingga seterusnya. Tidak sah melainkan kemudian daripada subut wujud. Melainkan kemudian daripada subut wujud. Ada wujud. Allah ada qadim, ha tu ni ya. Dia apa-apa pun dia kalau kita tanya apa-apa pun biasanya daripada ada ke tak ada. Tengok kita nak beli barang kat kedai loncat. Kita pergi telur ada. Tanya ada ke tak ada. Telur ada. Barulah nak tanya berapa harga. Sebiji. Begitu. Jadi awal-awal kita tanya. Jadi maknanya kena bayangkan. Jadi kalau katanya telur ada, dia kata tak ada. Tak payah tanya lah berapa. Kalau kita nak pergi beli ubat, ubat ni ada. Ubat sakit gigi ada. Tanya pasal ada dulu. Kalau dia kata ada, berapa harga? Itu adat kitanya biasa. Bapak kau ada kat rumah? Ya, anak tanya anak dia, bapak kau ada kat rumah? Dia jawab kata tak ada. Habis cerita. Duk nak tanya dia buat apa, duk nak tanya dia apa khabar, habis. Soalan tak ada, ada soalan. Kalau dia jawab, ayah ada ke, ayah engkau ada? Jawabnya ada. Dia buat apa sekarang? Datanglah yang lain. Apa khabar dia? Dia dah makan ke? Dia suka ke makan ayam? Banyaklah soalan datang. Tetapi kalau dia jawab kata ayah dan kau, ayah engkau masih ada ke sekarang? Dia katanya jawabnya, ayah saya dah tak ada, dia dah meninggal 10 tahun. Kita nak tanya, dia buat apa sekarang? Dia apa khabar? Dia kerja apa sekarang? Habis semua soal-soal nak tanya tu dah habis. Begitu, soalannya begitulah. Maka apabila katanya Allah tu ada, qadim ke tidak? Jawabnya qadim. Kekal ke tidak? Jawabnya kekal. Selepas jadi maknanya nak tanya qadim ke tidak, nak tanya kekal ke tidak, nak tanya sama dengan kita ke tak sama, selepas pada kita tahu kata Allah tu ada. Gitu. Sebab tu kalau tak kena cara terkejut juga. Dia berapa kau jual telur sekarang? Kena tanya dulu kau ada telur ada. Kena tanya dulu baru nak tanya berapa. Masuk-masuk tanya telur berapa? Saya nak beli. Tak boleh nak buat begitu, kena tanya dulu. Malaikat sudah maklum. Begitu ya. Itu maknanya kerana tiada sah dihukumkan dengan kidam. Kita nak hukum, nak keputusan kata Allah tu sedia. Dan barang yang kemudian kita nak buat keputusan kata Allah tu sedia. Nak buat keputusan kata Allah tu kekal. Kita nak buat keputusan kata Allah tu tak sama dengan kita makhluk. Malaikan kemudian daripada subut wujud. Malaikan kemudian pada sungguh ada Allah.
apabila dah kejap kata Allah tu ada, barulah timbul soalan, dia ni qadim ke baru? Ha? Kira-kira, mesti qadim. Begitu. Dia sama ke tidak dengan makhluk? Kira-kira, dia mesti tak sama dengan kita. Jadi semuanya soalan selepas pada tu datang daripada jawab kata ada ke tidak. Kalau tak ada, tak payah tengok. Kau belum dapat anak kan? Kau tak ada anak lagi kan sekarang? Saya tak ada anak. Tak payah tanya lelaki kan perempuan? Dah sekolah ke belum? Ada nak tanya lagi? Habis cerita. Habis tanyaan. Tak tanya. Kau ada anak kan? Saya dah ada 2 orang. Umur berapa yang sulung? Dah sekolah ke belum? Sehat ke tak sehat sekarang? Datang. Berapa soalan pun datang. Dia suka makan apa? Banyaklah soalan. Tapi kalau tak ada, habis soalan tak ada payah tanya. Begitu. Itu maknanya. Itu sebab-sebab katanya hikmat boleh didulukan sifat wujud pada awal bahasan. Bahasan pertama, bahasan wujud. Itulah hikmat dia ni. Tengok dengan masa kita akhir pada di sini pada kata dan bersalahan ulama pada wujud itu. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alayna futuhal arifin wa nawwir qulubana bi nurikal karim wa ij'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'inuka ma qara'nahu wa ma hafaznahu wa ma sami'nahu.